Halo teman-teman, di sini ada nama channel yaitu Bang LC teman-teman ya. Nah, ini adalah channel teman saya. Jadi kalian bergabung atau berteman kepada channel Bang LC ini karena channel ini mengulas atau mereview sebuah aplikasi penghasil uang saldo OVO maupun Dana GoPay secara gratis di channel ini guys. Jadi kalian berlangganan dengan cara subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel Bang LC ini. Dan di sini setiap videonya ada juga dana kaget dan ada juga giveaway di setiap video Bang LC ini. Jadi saya sangat rekomendasikan kepada kalian ya guys. Halo guys, kembali lagi di channel Mencari Gratisan. Di tutorial kali ini, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua apakah aplikasi ini masih membayar atau tidak. Jadi kalian lihat dulu video ini sampai akhir agar kalian mengetahuinya apakah sudah scam atau masih membayar. Di akhir video atau di tengah-tengah video, admin akan melakukan withdraw di aplikasi ini sampai prosesnya landing ke akun Dana admin. Jadi kalian pantengin terus video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, sambil menyimak, sambil menonton, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate, terviral dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju tutorialnya. Let's go. Oke guys, langkah pertama ketika kalian mendaftar ya, jika kalian ingin memakai aplikasi ini atau bermain di aplikasi ini, kalian terlebih dahulu mendaftar ya. Nah, kalau ingin mendaftar tinggal klik saja link yang berada di kolom komentar. Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika mendaftar, di sini tinggal kalian isi saja bagian-bagian yang kosong di tampilan ini. Nah, langkah pertama untuk bagian yang di atas, masukkan saja nomor kalian yang aktif di handphone kalian. Diawali angka 8 karena di sini sudah ada H+62. Langkah kedua, masukkan kode verifikasi atau angka-angka yang berada di dalam kotak berwarna putih ini. Kalian ketik saja di bagian menu yang kosong ini ya guys ya. Kemudian untuk masukkan kata sandi, masukkan saja kata sandi baru, contoh 1-5. Kemudian untuk bagian konfirmasi, kalian ulangi lagi kata sandi yang kalian isi di bagian atas. Kemudian kalau menu kode undangan ini masih kosong, bisa kalian salin saja kode undangan yang di deskripsi maupun di link yang berada di kolom komentar video ini guys. Kemudian tinggal kalian klik daftar. Nah, di sini langsung saja kalian masukkan nomor HP yang kalian masukkan tadi atau yang kalian daftar, kemudian masukkan juga kata sandi yang kalian daftar tadi guys. Nah, langkah berikutnya tinggal kalian klik deh tulisan masuk ini untuk memasuki tampilan utama aplikasi Senda Media ini. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilan utama aplikasinya ya guys ya. Nah, di sini ketika kalian berhasil mendaftar, kalian klik dulu menu yang ada di bawah pojok kanan ini atau tulisan saya ini, kalian klik saja. Nah, di sini ada update terbaru guys ya. Ada update terbaru. Di sini kalian klik saja informasi pribadi. Nah, langkah pertama ketika kalian klik kartu bank ini untuk memasukkan akun Dana kalian atau akun GoPay maupun akun OVO. Nah, di sini untuk nomor rekening ini masukkan saja langsung angka atau nomor Dana kalian. Tidak usah pakai 859. Contoh masukkan saja langsung 08 misalnya. Seperti ini guys.
Nah, seperti ini nggak usah pakai kode lagi. Nah, untuk nama bank langsung saja buat seperti ini. Nah, kalau untuk ke Dana, tulis saja Dana. Kalau untuk OVO, tinggal klik OVO. Kalau untuk ke GoPay, tinggal klik GoPay. Seperti itu. Untuk menyimpannya, tinggal klik saja tambah sekarang. Kemudian menu yang paling penting berikutnya yaitu sandi pendanaan. Nah, fungsi sandi pendanaan ini apa sih, Bang? Sandi pendanaan ini artinya sandi atau kata sandi penarikan. Nah, di sini mumpung saya sudah membuatnya, tinggal kalian klik saja nanti kalian isi di sini ya, guys. Nah, kemudian jika kalian isi, tinggal kalian klik saja menu kirim yang berada di bawah ini untuk menyimpan secara permanen. Jadi tidak bisa diubah lagi ya. Oke, jika berhasil kalian buat, tinggal kalian pergi saja mengerjakan tugas di aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini, apakah aplikasi ini untuk gratisan bisa WD? Di sini gratisan tidak bisa WD, guys. Nah, di sini VIP saya berada di VIP emas seharga 300.000. Nah, di sini minimalnya yaitu kalian membeli VIP yang perunggu, guys. Jadi di sini kalian harus membeli VIP dulu ya, guys ya. Dan di sini saya sudah memiliki VIP emas. Jadi nanti kalian isi ulang saja di menu ini, lalu klik saja dompet saya, lalu klik isi ulang, lalu klik menu CMB Pay ini, lalu kemudian masukkan nominal isi ulang kalian, lalu masukkan nama pemilik dana, nama dana kalian atau nama OVO kalian atau nama ATM kalian, guys ya. Nah, di sini kalian masukkan saja. Kemudian di sini langsung kalian scroll saja sampai ke bawah. Yang paling pentingnya itu nama bank penerima dan nomor rekening. Nah, ini kalian salin saja nomor rekening ini atas nama Rizky Suhenda, banknya CMB Bank ya, guys ya. Nah, kalian salin nomor rekening ini, lalu kalian kirimkan saja ke nomor rekening atas nama ini dan banknya ini, guys ya. Nah, ketika sudah kalian transfer, kalian klik gambar logo kamera ini untuk memasukkan bukti transfer kalian yang telah sukses. Kemudian jika sudah termasukkan atau tersimpan di menu logo ini, kalian klik isi ulang sekarang. Maka nanti secara otomatis saldo kalian yang tadinya di sini kosong menjadi 100.000 maupun 50.000. Ya, seperti itu. Kemudian kalian klik VIP, lalu kalian pilih saja VIP mana yang kalian ingin beli, seperti itu, guys, ya. Nah, di sini cara mengerjakan tugasnya sangat mudah. Kalian bisa mengerjakan tugas ke YouTube, Instagram, TikTok maupun Facebook. Nah, di sini kita contohkan saja ke TikTok. Nah, lalu kalian pilih VIP kalian ya. Nah, untuk gratisan itu bisa mengerjakan misi, tetapi kalau WD gratisan itu tidak bisa, akan ditolak ya, guys ya. Jadi kalian harus membeli VIP terlebih dahulu. Di sini saya sudah emas, kita klik saja seperti ini, lalu klik terima ya. Kalau untuk emas ini tugasnya per hari 10 misi. Di sini saya sudah mengerjakan tugas, jadi saya tidak bisa mengerjakan tugas kembali. Di sini kita klik menu selesai. Di sini akan terlihat misi-misi yang telah admin kerjakan ya, guys. Jadi di sini sangat mudah sekali untuk mengerjakannya. Jadi jika kalian sudah paham mengerjakan tugasnya, aplikasi ini mirip dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, jadi mudah sekali mengerjakan tugasnya. Oke, pertanyaannya, apakah aplikasi ini terbukti membayar sampai saat ini atau enggak, Min? Oke, di sini video kali ini saya akan membuktikan kepada kalian semua ya, guys. Nah, di sini saya akan live withdraw di jam sekarang masih jam 5.36 di tanggal 9 Maret di hari Selasa ya, guys ya. Jadi di sini kita langsung live withdraw saja. Kita klik dompet saya, guys. Lalu klik penarikan. Di sini kita klik metode penarikan, lalu kita pilih dan dana ini ya yang kita kaitkan tadi, konfirmasi. Kemudian untuk pilih nama penarikan, kita pilih dana, guys. Nah, di sini bisa diupdate terbaru
hari ini udah ada OVO, GoPay, Dana. Jadi tidak perlu pakai kode lagi seperti 859 seperti itu. Nah, untuk ke Dana tinggal masukkan saja nomor Dana kita, tidak perlu pakai 859 guys. Kita pilih Dana untuk WD ke Dana. Kita klik konfirmasi, kemudian di sini masukkan nominalnya. Di sini nominal. Nah, sebelum kalian melakukan WD, kalian harus membaca keterangan yang di bawah ini ya guys ya. Nah, waktu penarikan itu di hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Pada hari Sabtu dan Minggu bank tidak beroperasi, maka hari Sabtu dan Minggu penarikan kalian tidak akan diproses, dan penarikan yang akan diproses pada hari Senin. Misalnya kalian WD hari Sabtu, maka hari Senin akan diproses penarikan kalian. Nah, untuk penarikan tidak berlaku nominal puluhan, contoh seperti ini diharuskan menjadi 52.300. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi customer service online ya guys. Oke, langsung kita klik saja kirim untuk melakukan withdraw di aplikasi Sendas Media ini. Oke, penarikan berhasil. Saya melakukan withdraw nominal 99 ribuan guys ya. Ini akan memakan waktu hingga 5 jam sampai 24 jam kerja ya guys ya. Jadi kita tunggu dulu sampai dananya masuk ke akun Dana saya. Nanti saya akan lanjutkan videonya ya guys ya. Jadi di sini saya melakukan withdraw jam 5 lewat 58 menit guys. Oke, di sini saldo saya sudah kosong karena sudah WD. Jadi sambil menunggu, kita lihat dulu Facebook atau grup Facebook Senda Media ini ya guys ya, untuk melihat bukti-bukti penarikannya dulu sambil menunggu penarikan saya berhasil ya. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke grup Senda Media ya guys ya. Nah, kalau misal lihat di sini ada berkumpulnya anggota-anggota Senda Media ini udah sebanyak 2000 lebih anggota. Dari sini kalian bisa lihat ya postingan-postingan WD-WD terbaru yang telah sukses masuk ke OVO, Dana. Ini adalah member-membernya guys ya. Dan aplikasi ini dirilis pada tanggal 20 Desember tahun 2020. Sampai hingga akhir ini masih terbukti membayar, kalian bisa lihat WD mereka. Jadi sambil menunggu WD admin, kita lihat-lihat di sini untuk memastikan kepada kalian bahwasanya aplikasi ini masih membayar atau tidak. Dan di sini sudah terlihat atau sudah terjawab pertanyaan tadi, apakah masih membayar atau tidak. Di sini masih membayar guys ya. Mereka WD di tanggal 8 Maret jam 11.43 udah landing senilai 133.000 ke Dana. Jadi di sini kalau tidak percaya bisa kalian cek nanti ke Facebook kalian masing-masing, nama grupnya yaitu Senda Media Forum Diskusi guys. Jadi admin stop dulu videonya, nanti admin sambung ketika WD saya telah sukses atau berhasil ya. Ini masih diproses guys ya. Jadi diprosesnya itu jam 9 sampai jam 5 sore, di sini masih jam 6 pagi guys ya. Oke, kita stop dulu. Alhamdulillah guys, akhirnya masuk juga atau landing guys. Dan aplikasi Sendas ini masih terbukti membayar ya. Kalian bisa lihat berhasil top up senilai Rp99.750 dari CMB Niaga. Nah, di sini total yang saya WD dari aplikasi Sendas tidak ada kurang tidak lebih guys. Sama ya masuknya. Berapa kita WD segitu pula yang masuk tanpa potongan biaya sedikit pun. Jadi tadi saya WD jam tengah 6 pagi dan landing jam 11 lewat 52 menit guys. Oke, kita lihat apakah riwayat penarikannya sudah dibayar apa masih diproses. Kita lihat ya. Jadi sudah terbukti kan bahwasanya aplikasi Senda Media ini masih membayar. Dan aplikasi ini sudah lama dirilis
Dia dirilis pada tanggal 20 Desember 2020 guys. Kita lihat riwayat penarikannya. Kita klik menu dompet saya. Kita lalu masuk, lalu klik daftar penarikan. Oke, di sini status penarikannya sudah dibayar. Saya menarik 99.750, masuk senilai 99.750. Jadi kesimpulannya, aplikasi Senda Media ini masih membayar guys. Jadi jika kalian tertarik dengan aplikasi ini, silakan saja kalian gas ya. Jika tertarik, klik saja link yang berada di kolom komentar. Ya, jadi sudah terbukti ya guys, admin sendiri yang membuktikan dan kalian sudah melihat tidak ada hoax. Saya WD di sini bisa lihat juga jamnya, bulannya, tahun berapa kita WD ya. Kalian bisa lihat saya WD di tanggal 9 bulan Maret 2021, WD-nya jam 5 pagi lewat 58 menit guys, masuk jam 11 lewat 53 menit ya. Jadi sudah terbukti membayar. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, saya pamit, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.